Ada pemanggil. Okey, kena ada pemanggil beritahu. Ada juga kata kadang-kadang kita terpaksa buat. Saya kena puji pada Kelantan FA tahun ni sebab dia buat satu mekanisme baru. Kita kena sentuh juga Liga Premier macam Penang. Fan dah mula nak datang. Mungkin first game ni nak tunggu dan lihat performance macam mana. Jadi ada usaha buat sampingan cabutan bertuah dan sebagainya demi nak tarik penonton ni. Melihat senario ni. Ya, pertama betul lah Abang cakap tadi, tunggu dan lihat. Dan saya setuju juga sebenarnya. Mereka ni nak tengok persembahan setiap pasukan. Ya. Jikalau ia menghiburkan, persembahan itu baik, ada kualiti dan sebagainya, saya yakin fan akan datang stadium. Tapi kalau permainan itu hamba, mereka juga agak sukar untuk datang. Ya. Kita tahu penyokong-penyokong dulu habis game mereka akan bercerita. Tapi sekarang ni saya tak dengar habis game je. Tak ada dah di kedai-kedai mereka bercerita tentang apa yang mereka lihat. Mereka minum dan balik. Dan memang betul lah pasukan-pasukan seperti yang pasukan negeri lah, yang ada fan pun. Dan juga jikalau mereka berada dalam kelompok di atas, sudah pasti ada fan. Tapi yang di bawah sukar. Walaupun kita tahu banyak pasukan yang buat season pass dan sebagainya, banyak bagi diskaun. Tapi masih juga tak boleh menarik minat untuk mereka datang membeli. Padang tak cantik macam Nazak cakap. Tak adalah. Ada orang yang bercakap, saya pernah berbincang dengan orang tentang cerita ni. Dia cakap masa kita Liga Amatur lagi ramai orang pergi stadium. Ada sesetengah negeri, boleh saya katakan bola sepak ini adalah hiburan. Ya. Okey, Kedah, Terengganu, Kelantan, Pahang, GDT dalam kelas yang tersendiri. Tetapi mereka dengan bola sepak ia pun tetap. Okey. Dari Pontian, Johor, kita ada pemanggil. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafizal. Ya, saya. Saya Syafiq ni penyokong Johor Darul Salim. Alhamdulillah. Cuaca Fik di Pontian? Cuaca tadi agak hujan lebat. Okey. So bagi tanah lembap sikitlah. So tak so tanah tak keringlah. Padang stadium baru hujan ke macam mana pun tetap di tok. Tetap macam gitu. Okey Fik. Setakat ni boleh share sikit permulaan musim baru Liga Malaysia? Musim baru ni saya rasa saya double lagi bersemangat. Okey. Sebab kita ada new home stadium baru. Okey. Dan saya dapat rasakan atmosfera stadium bila apa tempat duduk dekat dengan padang ni rasanya seperti dalam dewan tau. Betul. Sebab suara sebab penyokong punya tu bergema dalam tu, macam suara tu tak keluar daripada situ lah. Kira macam bergema, so membuatkan player lagi semangat untuk beraksi tau. Okey. Itu elemen positif. Elemen yang tak berapa nak best setakat ni? Elemen yang tak apa-apa, biasalah benda baru kadang-kadang apa, kelebihan memang ada, kekurangan tu mestilah ada kan. Yep, yep. So pihak apa JST sendiri dia orang ambil positif apa komen-komen daripada kelab penyokong, mana yang boleh dibaiki untuk next game.